Halo guys, ketemu lagi sama Koko Evan nih guys. Kali ini Koko Evan mau masang modul. Dimana kemarin 7 ohm mainnya yang 360 itu Koko Evan langsung pasang di colan korek. Nah, kebetulan colan korek itu apa ya? Dia langsung mati ya guys ya. Jadi nggak nyimpen. Jadi harus perlu modul ini mas ya? Modulnya yang hardware kit. Hardware kit. Jadi langsung ke aki. Jadi ntar ada memori yang kesimpan ya. Untuk yang itu jadinya kalau misalnya sudah dikonekin ke hardwire kit, jadi waktu posisi mobil kita mati, dia itu akan mode standby di mana parking surveillance-nya akan nyala. Nah, jadi ini kemarin terus terang kita belum dapat informasi ini modul. Jadi kali ini dapat modul ini kita pasang soalnya sesuai dengan fungsinya ya. Iya. Yang 360. Biar nanti semua fungsinya pun juga berjalan, apalagi waktu mobil mati. Kan biasanya kalau misalnya ada tabrakan, kalau mobil mati kan karena dashcam-nya mati jadinya nggak terekor. Bener. Jadinya untuk keamanannya kita juga. Iya. Jadi momen dihantam dari samping, das! Ada benturan dikit, dia langsung getar gitu? Langsung getar, langsung dia nanti akan nyala dan akan emergency record. Wah. Lalu kalau misalnya untuk mobil yang ini tadi saya dapat info dari Ko Evan kan pakai seri yang Omni X200 gue. Iya, betul. Omni X200 ini dia itu ada sensor function-nya itu AI motion, Go. Dimana kalau semisal nanti itu bukan hanya benturan, ada orang yang kerekord di daerah dashcam-nya, itu motion aja dan itu mencurigakan, dia pun juga nanti akan langsung nyala. Kerekord. Jadi dia agak gerak-gerak mencurigakan kiri kanan gini ya. Dari samping-samping di kerekord. Langsung kerekord. Dia langsung nyala ngerekord emergency. Oh, mantep banget. Yaudah deh, enggak pakai lama gue depan pasang ini, Mas. Ya. Baik. Oke, enggak pakai lama, capcus langsung pasang. Capcus. 7 ohm my hardware kit. See you. Segelan ya, guys ya. Masih segelan tuh segel. Ya. Langsung kita unboxing dulu. Nah guys, jadi ini pemasangannya itu plug and play, ntar pasangnya bukan di aki, ntar di fuse-block-nya. Jadi ntar yaudah kita ambil plus minus sama ACC-nya. Dan ini soketannya soketan Type-C. Type-C. Oke guys, see you, capcus. Halo guys, Koko Evan sudah masang, ini ternyata sudah terhubung, kemarin terus terang belum terhubung. Alhasil sudah terhubung, ini ternyata harus dikonekkan sama HP. Jadi ini mau sistemnya untuk restart atau untuk nge-on awal, itu harus dari connect HP. Dimana tadi Koko Evan sudah download dulu ya, yang sebelumnya udah download, tapi ini download ulang, lupa kalau aplikasinya nggak ada. Jadi 7 ohm-nya di-download dulu, kemudian diregistrasi pakai email kita, kemudian kita pilih tipe yang kita pasang. Nah, kemudian muncullah ini, guys. Ini kayak punyanya apa ya? Punyanya Star Wars ya? Iya. Ini robotnya Star Wars kecil, guys. Ya udah kita start ya. Nah, kita start. Nah, kita tahu sendiri connection delay om ya. Ada 4G, tinggal tekan. Oh, Wi-Fi-nya lepas. Wi-Fi-nya lepas, oke. Siap. Baru single F yang atas. Oke, lanjut. Nah, oke, ketahuan semua di sini, kotit ya, om ya. Waduh, keren banget nih. English. Wow. Jadi semua aplikasinya di sini kita tengok, kita ntar ya next semua. Kita save ini kita bisa tengok. Kameranya bisa muter sendiri ke kanan ini guys, tuh lihat ya. Ke kanan, tuh. Ngadep Koko Evan, halo. Ini, halo 7 ohm my. Biasanya gitu kan. Tuh lihat ya, ada wajahnya Koko Evan di sini. Jadi kita bisa jarak jauh guys. Jarak jauh bisa om ya? Kalau jarak jauh, oke, ini modul yang dekat. Ternyata jarak jauh ada modul satu lagi. Itu harganya kalau nggak salah sekarang harganya 1 juta. Aslinya harganya... satu lebih ya. Oh, sorry. Harganya 1,5 guys. Yang sebenarnya harganya di atas 1,5 itu ada promo jadi 1,5. Nah, oke, kita tengok lagi. Balik lagi dia ke arah sisinya. Nah, itu kelihatan Adam tuh. Adam.
keren sih, muka-mukanya juga keren. Kita tengok lagi ke depan. Nah, udah, sip. Kemudian kita shift all position. Nah, mantep banget. Oke, kita next. Kita next lagi, start. Nah, mantep banget, keren banget. Swear. Jadi ini salah satu produk Seven Oh My yang memang buat ntar kita apa ya, safety dari mobil kita dari kejadian atau atau laka atau maling atau apapun lah. Ini salah satu bukti dashcam untuk tahu kita siapa yang benar, siapa yang salah. Cie. Mungil banget, lucu banget, dan Kong Kepan seneng banget ini udah ngerekod ya. Ternyata ini ada memorinya di dalam, guys, sudah. Nah, pemasangannya udah kelar dan Kong Kepan di sini mau cekerot-cekerot, mau tanya-tanya lagi tentang Seven Oh My itu gimana-gimananya, guys. Yang pasti Kong Kepan pasti kepingin apapun ntar Kong Kepan lihat-lihat ya, teknologinya apapun ntar Kong Kepan lihat-lihat. Itu aja sih, guys. Ini ada suara, guys. Oh, recording ya. Ini recording ya. Oh, ada suara on, suara off. Oke, kalau ini ada tadi kalibrasi tadi ya. Mau ke kiri, mau ke kanan bisa. Kalau kalibrasinya nanti, nah, dia balik lagi ke tengah, guys, rotasinya. Keren, keren, keren. Ya udah, guys, sekian untuk review tentang dashcam dan sudah kokepannya lain. Sekian vlognya. Kemudian ini ada juga sih sebenarnya kamera juga mirip-mirip Seven Oh My. Nah, kali ini Seven Oh My-nya kan bagian dalam sekitar sini sama luar aja, guys. Ini kamera yang satunya ini, dashcam yang satu ini dalam bentuk kayak spion, itu ada depan sama kelihatan belakang. Nah, kita tengok depan juga kelihatan, belakang juga kelihatan indam. Nah, oke. Jadi di sini fungsinya beda. Jadi di mana sistem safety-nya di mobil Etios ini lebih mantap, lebih mantul. Jadi ini full keamanan ini, full system ini, protected ini. Ya udah, guys. Kokepan sudah pasang, sudah seneng banget. Ntar Kokepan mau ngevlog tentang Seven Oh My again, itu ada pemasangan buat mobil sedan. Di mana di Civic FB-nya Om Nara. Oke, Kokepan enggak sabar sudah ya. Kali ini sudah kelar Etios-nya. Thank you sudah nonton ya, guys ya. Yang pasti Kong Kepan udah kasih info-info, kalau butuh apa-apa bisa komen. Nah, oke, okay. Jangan lupa like, komen dan subscribe, guys. Capcus. Bye. Muncul di TV Adam, guys. Tuh. Bukan. Muncul di Seven Oh My. See you.